Tempat Uji Kompetensi atau TUK Informatika Politala bekerja sama dengan RSPTIK Indonesia menyelenggarakan Uji Kompetensi Program Studi Teknologi Informasi. Bertempat di Laboratorium Gedung Teknik Informatika Politala, kegiatan berlangsung dari tanggal 22 Juni 2021 hingga 3 Juli 2021. Uji kompetensi ini diikuti oleh 110 mahasiswa Prodi TI semester 6 dan dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama yaitu pembekalan yang dilaksanakan pada tanggal 22 hingga 24 Juni 2021 untuk mahasiswa reguler dan tanggal 25 hingga 26 Juni 2021 untuk mahasiswa kelas kerjasama. Sedangkan tahapan kedua yaitu pelaksanaan ujian secara daring atau online. Tahap kedua ini dilaksanakan pada tanggal 28 hingga 29 Juni 2021 untuk mahasiswa reguler dan tanggal 1 hingga 3 Juli 2021 untuk mahasiswa kerjasama. Pelaksanaan ujian secara daring atau online ini dipilih untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Terdapat 3 skema pada uji kompetensi kali ini yaitu Junior Web Developer, Junior Networking, dan Particle Office Advance yang diasesori oleh 12 asesor dari TUK Informatika Politala dan RSPTIK Indonesia. Uji kompetensi ini merupakan salah satu upaya untuk mengetahui kompetensi atau kemampuan mahasiswa di bidangnya masing-masing. Nah, karena kita di Teknik Informatika ini bidangnya adalah pemrograman dan jaringan, maka di sini tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan atau kompetensi mahasiswa di bidang pemrograman dan jaringan. Nah, uji kompetensi ini diikuti oleh mahasiswa semester akhir, yaitu yang mau melaksanakan TA atau yang sedang TA, dan juga diikuti oleh mahasiswa kelas kerjasama. Jadi di tahun ini untuk uji kompetensi di TI sendiri diikuti oleh sekitar 80 mahasiswa reguler dan 31 mahasiswa kelas kerjasama. Untuk uji kompetensi ini, kami bekerja sama dengan pihak LSPTIK di Surabaya, di mana asesor dari uji kompetensi ini dari LSPTIK di Surabaya, dan juga beberapa dosen di Teknik Informatika yang sebelumnya sudah mempunyai sertifikat asesor dan sertifikat kompetensi. Nah, harapannya dengan adanya uji kompetensi ini, kita bisa mengetahui kemampuan atau kompetensi mahasiswa kita supaya nanti dapat terserap secara penuh di dunia usaha maupun di dunia industri yang ada di tanah laut maupun yang ada di wilayah Kalimantan Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Demikian Humas Politala melaporkan. Vokasi berjaya, Politala masa depan pasti.